Teman-teman yang tadi masalah dengan pump-nya mati dan ECU-nya sampai rusak juga. Hah? Ternyata kabelnya korslet ini ya. Oke, baik teman-teman, ini adalah penampakan full pump atau pompa bensin Yamaha Myoji yang belum pernah dibongkar ya, seperti ini. Jadi kemungkinan ini berkarat, terus kemudian masalah di sini, kemudian ini saringannya kotor. Jadi bagi teman-teman yang punya motor injeksi apapun mereknya, kalau bisa full pump dan saringan ini atau orang yang punya pampers ini harus sering dicek, dibersihkan, diganti. Kalau enggak nanti bahaya teman-teman ya. Tiba-tiba teman-teman motornya mogok di jalan, lebih bahaya lagi. Oke, jangan lupa like and share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Kalau kilometernya berapa mas kalau ngecek full pump mas? Ini oper ya, ini udah kilometernya. Waduh, kilometernya udah nggak fungsi. 10.000 lah ya, 10.000 harusnya dicek teman-teman. Jadi sekaligus ganti busi. Kalau yang menggunakan radiator ya, radiatornya di airnya diganti. Kemudian full pump-nya dibuka, dibersihkan, dan injektornya dicuci juga. Oke, semoga motornya sehat selalu teman-teman. Salam dari Mr. Teknik. Selamat siang teman-teman semua, semoga sehat selalu. Hari ini kita kedatangan konsumen lagi, PR atau info-info. Ini motor Myoji lagi ya. Full pump-nya mati. Full pump-nya mati lagi, di bawah mati lagi. Oke, ini ada ECU-nya juga. Juga sudah mati, akan kita ganti baru lagi. Kita akan cek kabel-kabelnya. Apakah kejadiannya seperti kemarin, spoolnya mitasi, atau mungkin kiproknya yang mitasi teman-teman ya. Kita akan lihat, nanti kita cek lagi teman-teman, semoga masalahnya ini ketemu. Oke teman-teman, ternyata kita cek, ini ada kemungkinan kabelnya lecet ya nih teman-teman nih. Lecet di sini, ini ada kabel biru garis hitam, ini lecet ataukah nempel masa, kayaknya gigit tikus ini teman-teman ya. Kita akan buka lagi lah teman-teman, semoga aja ini ketemu di dalamnya, mungkin ada masalah lain. Ini full pump-nya kita tes pakai full pump lain dulu coba. Oh ya bekas ini. Nanti ikut sih.